bukan main ni cikgu-cikgu zaman sekarang pada apa? Masa saya cikgu-cikgu zaman sekarang. Saya pada masa jadi cikgu sebelum ni. Oh, pernah jadi cikgu. Pernah sekejap okay. Tapi rezeki kat tempat lain kita terima. Tapi mengimbau kembali kenangan bersama anak-anak murid dan juga guru-guru sekolah dulu sangat mengujakan sekali rasa nak ada kat sana, tapi tak apalah, kat sini lagi best kot. Ya ke? Tapi sebenarnya Andy kan, profesion perguruan ini memang penuh dengan rencahnya, 1001 perasaan betul, kan betul. Cabarannya pastinya kalau kita tengok di era abad ke-21 ini kan semakin mencabar dari segi bagaimana kita nak handle, nak apa, dalam kawal pelajar itu dari persekitarannya, skop tugas yang semakin meluas dan perlukan komitmen yang tinggi. Yang paling mencabarnya apabila berhadapan pula dengan pelajar-pelajar yang itulah. Itu yang sangat membanggakan guru-guru ni. Kalau nak kawal kanak-kanak ataupun pelajar normal pun dah macam nak pecah kepala kadang-kadang. Ini kan pula nak menghadapi kerana cabaran berbeza bagi pelajar-pelajar untuk mendidik anak-anak OKU. Kita bersama dengan ini insan-insan hebat, guru-guru ibarat lilin yang membakar diri sendiri. Kita bersama dengan Zira. Kita bersama dengan Puan Zaliha Jualan, iaitu koordinatornya. Dan di tengah kita ada Dalvinda Kaur, guru. Dan juga kita ada Nur Ashikin Muhammad Kamil, juga guru pendidikan khas. Mereka bertiga ni daripada Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia. Okey, Nasom. Apa khabar? Kita bersemangat di bulan Ramadan ini. Kita mulakan hari ini dengan penuh rasa semangat, sesemangat azam guru-guru untuk mengajar sepanjang berkhidmat sebagai guru ini. Dah berapa lama kalau kita nak mulakan? Dengan siapa dahulu? Mungkin dengan Puan Zaliha dulu. Di bulan Ramadan ni bukanlah satu halangan untuk cikgu bergiat aktif dengan murid-murid dia lah. Program yang kita sediakan berjalan seperti biasa sama ada Ramadan ataupun bukan Ramadan. Macam 16 Mei hari itu sambut hari guru turut dijalankan. Disambut. Bagaimana ibu bapa, pihak ibu bapa, terima kasih pada pihak ibu bapa yang sudi menyambut hari guru sama-sama dan menyumbang dua dah pada guru-guru kita kan. So kita menyambut secara kecil-kecilan di dalam center kan. Cikgu Nur Ashikin sendiri mungkin boleh kongsikan. Di Nasom sendiri saya fahamkan ada sekolah-sekolah yang banyak cawangannya di bawah Nasom sendiri kan. Jadi setakat ini berapa ramai, berapa banyak sekolah yang turut terlibat di bawah Nasom ni dalam pendidikan khas untuk anak-anak istimewa? Lebih 20 rasanya. Betul. Lebih daripada 20 lah. Tapi dekat KL saja dalam 6-7 KL dengan Selangor lah. Kita ada 6-7 center lah. Bertambah sekolah, dari masa ke masa? Bertambah setiap kita yalah macam tu. Cikgu Dalvin ni macam nampak cikgu muda dah baru masuk, dah berapa lama berkhidmat cikgu? Baru 3 tahun setengah. Macam mana boleh pada awalnya nak terlibat dalam profesion perguruan dalam bidang pendidikan khas ni? First saya join tu memang saya tak tahu macam mana nak handle budak ni. So saya belajar daripada senior saya macam mana nak handle budak tu, macam mana nak ajak dia orang and all. So pergi belajar khusus tentang budak ni, macam mana nak handle dia orang and everything lah. Apa yang susah sangat nak dihandle tu, cabarannya? Susah sangat tu masa yang first time saya join tu, saya tak tahu macam mana nak handle dia orang punya tantrum. Tantrum tu saya memang tak tahu lah. So saya macam macam takut jugalah nak handle dia orang, sebab dia orang ada yang ada yang macam cakap, ada yang macam nak handle tu susah sangat. So saya belajar kepada senior saya dengan koordinator saya. Senior-senior mungkin ada sesuatu yang nak diperkatakan. Okay, koordinator Puan Zaliha sendiri pastinya untuk mencari pendekatan sistem pembelajaran berbeza untuk mereka yang mengidap autism ini kan. Mereka mungkin agak agresif, mungkin dari segi komunikasi juga mengalami masalah juga. Tak sama dengan pelajaran ini. Jadi bagaimana cabaran itu dan apa pendekatan yang digunapakai? Macam di Nasum sendiri, dia dah ada garis panduan bagaimana untuk mengajar anak-anak macam ni. Sebenarnya dah disediakan. Cuma tinggal lagi cikgu kena pandai untuk adapt macam mana nak gunakan. Maknanya satu-satu kaedah tu tak boleh digunapakai. Satu budak tak boleh guna untuk dua ataupun tiga budak. Sebab dia mungkin berbeza. Dia pendekatan kanak-kanak tu sendiri berbeza. Jadi cikgu kena kreatif lah macam mana untuk mendekati anak tu, macam mana, apa kaedah yang sesuai untuk dia. Daripada garis panduan tu kita guna, dan maknanya kita kena pandai olah lah macam mana nak tackle anak tu, macam mana nak supaya dia apa, kalau ada
tingkah laku yang tu, macam mana kita nak kurangkan tingkah laku dia. So sebelum tu memang kita ada orang kata penilaian. So kita panggil kat situ educational assessment. So maknanya cikgu akan assess budak tu, cikgu akan nilai budak tu dari berpandukan apa? Kaedah-kaedah yang kita gunakan daripada kurikulum yang kita ada. So daripada situ, so kita dapatlah daripada budak tu daripada mana kita nak mula dia punya program. So apa yang sesuai untuk dia. Cikgu Shikin. Cikgu Shikin dah senior dah berapa lama Cikgu Shikin? Baru 14 tahun. Baru 14 tahun. Usia saya. Cikgu Shikin, kalau kita tahu anak-anak autisma ini dia ada banyak bakat. Yang bakat yang paling mengujakan sekali Cikgu Shikin pernah jumpa dalam kalangan anak-anak autisma ni apa antaranya? Pandai melukis. Pandai melukis. Dia pandai melukis. Mewarna macam Puan Zizwan pernah kita punya murid, saya punya murid. Dia dah ada galeri. Memang parents dia buat galeri untuk dia. Kira sekarang ni, kira dekat Nasum ni, dia dah macam popular lah kalau kita ni kan. Jualan dia cecah ratus ringgit lah. Satu lukisan dia tu. Tapi mula-mula masuk tu memang behavior dia tu teruk lah. Lepas tu sekarang ni dah okey. Lepas tu sekarang ni dia dah center lain. Bila dia, kita umur center kita umur sampai 14 tahun. Lepas tu bila dah besar kita hantar ke vocational. Sekarang Zizwan tu dah umur dah tinggi kan. Dia kan vocational lah. Yang tu lah yang saya nampak. Yang saya nampak lah kan. Yang melukis, mewarna tu kan. Lukisan dia. Ada bakat seni sebenarnya. Seni lukis. Nyanyian pun ada juga. Ada yang hari tu saya pernah temubual pandai main bola sepak juga. Jadi penjaga gol sangat cukup hebat sekali. Cikgu Shikin 14 tahun. Macam mana nak konsisten Cikgu Shikin? Mungkin kita ada tips untuk cikgu-cikgu baru. Cikgu-cikgu baru ni kadang-kadang mungkin tak kan berbagai cabaran itu. Kadang-kadang tak cukup kuat nak menghadapi kerana anak-anak autism ini sendiri. Mungkin boleh diberikan juga kepada cikgu di luar sana juga. Bakal cikgu. Tips lah. Sebab kita nak handle anak-anak autisma yang perangainya, tindak tanduknya berbeza. Cikgu 14 kena tahun. Kena ada semangat lah. Macam kena ada semangat. Lepas tu kesabaran. Lepas tu dia macam ada semangat kesabaran lah. Lepas tu kalau ada tu boleh lah. Ni kan. Diteruskan dia punya ni. Dia apa pun kena ada passion lah sebagai seorang guru itu sendiri. Macam Alvin pastinya memang dah ada memang bercita-cita untuk berada dalam memilih bidang profesi perguruan itu dan paling mencabar sekali sebagai guru dalam pendidikan khas ini kan. Saya. Pastinya hubungan baik akrab dengan ibu bapa juga perlu dijalinkan untuk memastikan untuk mengenal karakter anak-anak itu sendiri kan Alvin? Betul. Macam mana hubungan cikgu dengan ibu bapa untuk kita terus ketahui perkembangan? Kadang-kadang orang kata banyak masa lebih banyak dekat sekolah dengan guru-guru berbanding dekat rumah sebab ibu mesti buat kerja, balik tinggal tidurkan saja. Macam mana hubungan itu untuk mengetahui perkembangan anak-anak dengan ibu bapa tu? Macam biasa tu kira. Tapi sebagai ibu bapa mesti mereka sendiri pun akan sentiasa akan update lah. Dia orang akan update macam mana kat rumah dan macam mana kat sekolah. Kira dia orang akan tanya betul tak cikgu anak sibuk macam ni. Saya cakap ya betul. Tapi kat rumah tu masa kita nak cakap tu dia orang tak nak buat. So kira ni dia orang nak cikgu je. Kalau macam ibu bapa buat tu macam tak ada nak macam mana nak buat dia orang. So kira macam dia orang tak nak dengar cakap lah ibu bapa tu. Kira ada yang macam dia orang buatkan, force dia orang buatkan. Kalau kita force, kira dia orang nangis macam tu. So kira macam dia orang tanya lah macam mana cikgu buat dengan ajak dia orang. So kita ajak dia orang, kira dia orang time dia orang akan datang follow up, dia akan datang jumpa cikgu-cikgu macam mana kita nak buat dengan anak kita ni, macam mana kita nak ajak anak ni, cikgu tolonglah cakap saya macam ni, nanti kita terang dia lah macam mana kita nak buat dengan dia orang and all. Macam Pak Zaliha sendiri pasti menjadi kebimbangan kepada ibu bapa yang mempunyai anak autism ini dari segi untuk mendapatkan pendidikan apabila mereka meningkat dewasa. Mungkin itu pandangan itu disuarakan. Kerana ketidakupayaan mereka itu kan tidak sama dengan anak-anak yang normal. Memang kita tak boleh lari mendengar daripada luahan ibu bapa. Walaupun anak dia orang masih kecil, dia dah meluahkan, dah memikirkan masa depan anak dia. Macam mana cikgu anak saya remaja nanti? Macam mana cikgu setelah saya tak ada? Siapa yang akan jaga? So, nasihat kita sebagai guru, sebagai koordinator. Cuma kita minta kerjasama daripada ibu bapa itu sendiri. Apa program yang kita jalankan, hendaklah selari
di sekolah dan di rumah. Jadi untuk mempercepatkan apa untuk kefahaman dia orang, apa yang dia faham, apa yang dia kena buat sepatutnya, disiplin diri dia. Okay, itulah orang kata untuk masa-masa akan datang dia. So, kalau misal kata di sekolah, mengharapkan di sekolah tapi di rumah dia dibebaskan, maknanya macam tak ada, tak ada impak apa-apa. Tak ada impak apa-apa. Sebab itu sebabnya banyak keluhan yang kita dengar pada ibu bapa. Cikgu, kenapa ya anak saya di sekolah boleh ini, 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 tapi di rumah tak boleh ini. Kita faham. Kita faham sebab sebagai ibu bapa, bila dengan anak, memang dia akan rasa macam, kan? Kita lah, macam kita di sekolah pun, anak-anak tu kita anggap macam anak-anak kita sendiri. Okay? Jadi, apa yang parent rasa, itulah yang cikgu rasa. Apa yang parent nak, itulah kita akan cuba untuk tingkatkan kebolehan budak tu. Dari skop masyarakat pula, bagaimana agaknya pemahaman dan juga kesedaran tentang anak-anak autisma ini dari masa ke masa, hasil daripada apa sahaja inisiatif yang telah dijalankan oleh Nasum? Okey, macam masyarakat, khususnya Malaysia, macam kesedaran tu agak masih kurang lagi. Sebab kadang-kadang kalau contohnya lah bawa anak ke Padang, kan? Orang tak tahu, okay, anak tu ada kelainan upaya dia. Sebab kalau daripada segi fizikal, memang kanak-kanak normal. Kan? Jadi orang tak faham bila tingkah laku macam ni, selalunya orang anggap negatif. Ibu bapa tak pandai ajar, tak pandai apa, kan. So maknanya kita mohon, kita masyarakat, bila kita kena ingat, masyarakat kena ingat, kena aware benda ni. Kalau dia seorang kanak-kanak yang normal, dia takkan bertingkah laku yang di sebalik yang kita tak nak, kan. Jadi dia tahu macam mana nak apa ni, menyesuaikan diri dekat tempat awam apa semua, kan. Jadi itu yang kita minta masyarakat beri kerjasama, beri sokongan, kan, untuk sama-sama kita bantu anak-anak autisma ni. Sebab saya rasa bukan mudah untuk Baik, Zera, sebenarnya kita meriah juga studio kita ni, kita ada adik-adik. Pandangan saya tadi tertumpu ke mana-mana arah sebab di studio juga kita menerima kehadiran anak-anak ni yang cukup comel sekali. Kalau ada yang sedang melukis tadi, di sana ada jeritan-jeritan. Sebentar lagi kita akan bersama dengan mereka. Boleh? Untuk kita tengok macam mana agaknya keletihan dan juga kelucuan anak-anak ini. Ada yang muncul dekat sini. Sini. Macam Cikgu Cikin sendiri kan, saya difahamkan yang sendiri memberi pendidikan seawal 3 tahun untuk anak-anak istimewa ini sendiri. Bagaimana proses pembelajaran itu? Apa yang mungkin modul-modul ataupun apa didikan yang awal diberi seawal 3 tahun itu sehinggalah ia meningkat dewasa itu? Masa umur 2, kita 3 tahun tu kita bagi basic lah. Macam first tu macam Puan Zaleha cakap, kita buat assessment kat dia, kita tengok apa kemampuan dia dulu, apa semua, kan. Lepas tu kita bagi macam scribbling, macam conteng. Lepas tu ada yang macam sound, lepas tu mengenal objek apa semua, kan. Basic lah. Lepas tu kalau macam yang fine motor dia lemah apa semua, kita bagi genggam benda yang untuk fine motor, gross motor, kita buat basic lah dekat dia. Macam pelajaran tu yang kedua lah. Yang first tu kita buat yang kita mengenal pasti keupayaan yang dia dulu. Lepas tu bagi dia, lepas tu kita bagi ke, baru kita buat buku lah. Untuk buku. Untuk apalah. Mereka ada masalah tak untuk membaca, mengira kalau yang secara basicnya, Darwin? Ada yang macam boleh baca, ada yang macam tak boleh baca. Kira yang boleh baca tu kira umur yang daripada 5, 6, 7, 8 tu ada yang boleh baca. Tapi ada yang dalam tu dia tak boleh baca sebab dia orang tak ada speech. Ada yang tak ada speech, ada yang ada speech. Yang ada speech tu dia orang boleh baca dan dia orang boleh kenal huruf tu macam mana, nak match huruf ke picture and all. Mesti dia gunakan kaedah tertentu juga, kan, dari segi penggunaan warna. Ada untuk menarik perhatian anak-anak semua ni. Kat patut objek lah. Objek. Benda objek majmuk lah yang wujud, benda yang tu, kan. Macam cawan ke, benda yang
yang dia selalu guna lah. Yeah. Yang kita pakai dululah. Hmm. Baik, kita nak tahu bagaimana agaknya kelita anak-anak itu. Saya dah tak sabar sebenarnya nak ke sana. Saya nak tunjuk bakat saya juga sebenarnya. Sebenarnya sebelum kita berehat tadi, saya sempat hasilkan satu lukisan. Apa dia? Bila masa awak buat? Tak nampak pun. Tak, kita tak perlu menunjuk yang mesti hasil dia. Tak adalah. Ini kita nak tunjukkan kepada anda. Ini adalah hasil lukisan daripada adik Aisyah Azmi, pelukis cilik tradisional acrylic and digital. Ya, yang ada di depan kita ni. Ini adik dia, umurnya 5 tahun. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Hai adik, sihat? Sihat ke? Sihat. Puasa ke tak? Puasa ke tak? Puasa tak hari ni? Puasa. Ya ke? Ni, puasa? Aisyah tengah buat apa ni? Aisyah tengah lukis apa ni? Ni, tengok sikit. Water. Sun. Sky. Okey, semua yang alam semula jadi ni. Alam semula jadi. Okey, kalau kita tengok ya, ini adik Aisyah ni merupakan salah satu bakat juga yang dicungkil di bawah Art Market Malaysia. Segala lukisan-lukisan seni-seninya itu dijual dan juga dipamerkan di Art Market Malaysia. Dan kita hari ini bersama dengan pengasasnya juga hari ini, iaitu Puan Hazrita Hatta yang juga aktivis seni OKU. Sihat ya, Puan? Dan juga di sebelahnya, Dera? Di sebelahnya kita ada Encik Kamisan Abu Bakar, seorang pelukis semi-pro bersama kita. Mana hasil lukisan ni? Kita masuk ke dalam sikit, puan-puan dan tuan-tuan. Boleh. Okay. Di tengah. Alright. Okey. Okay. Kita nak cerita tentang bukan saja adik Aisyah ni, Mara adik Kasih juga sama-sama berada menjadi ahli daripada bagaimana puan sendiri melihat keperluan untuk kita mendidik ataupun expose kepada mereka seni daripada awal lagi ni? Kalau macam ni Aisyah ni baru 5 tahun ni pun. Sebenarnya Art Market Malaysia kita adalah platform untuk artis-artis baru, artis-artis yang muda-muda ni, juga artis yang dah dewasa ataupun yang agak otai sikit tetapi baru menceburkan diri dalam bidang lukisan. Dan tujuan kita adalah untuk mengeksplor dia punya bakat dan mengetengahkan bakat dia. So saya tugas saya adalah mencari bakat-bakat ini, kerana kalau yang sudah pro tu mereka dah ada tapak sendiri. Jadi yang baru-baru ni kadang-kadang dia punya confident kurang ataupun tapak kurang. Jadi kita memberi ruang kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahawa mereka hasil berbakat karya, dan mereka perlu teruskan bakat. Sebab kanak-kanak ni kalau tak diberi ruang dan peluang, dia akan mati. Selalu ni kan kita masih kecil-kecil lukis semua kan. Lampu tapi saja kan. Bila meningkat, bila meningkat dewasa terus hilang. Bakat padahal tu, ni kadang-kadang daripada kecil kita dah tahu dah mereka boleh lukis. Ada kebolehan itu. Encik Kamisan, sebagai seorang guru, apa yang dapat disumbangkan? Apa ni? Mungkin banyak juga bengkel-bengkel ke lukisan ke yang diberikan kepada anak-anak muda ni, khususnya kepada adik-adik istimewa ini. Kerana mereka ni memang ada bakat seni yang sangat tinggi nilainya juga. Kalau tidak diasah itu tidak akan terbiar begitu saja kan? Okay. Dalam Art Market ni memang mengenengahkan untuk bakat-bakat baru dan juga yang ingin mencuba. Dan yang lama-lama kadang kita tak expose diri untuk ketengahkan hasil-hasil. Jadi banyak ada amakit ni kita memang promote untuklah yang kerja-kerja amal, mengenal pada diorang punya life, gaya hidup, warna semua kan. Jadi semua memperanan pada kita punya hidup, penggayaan warna kita itu mencerminkan kita punya life juga satu kepadanya. Saya difahamkan kesemua hasil karya adik Aisyah dan juga Kasih turut dipamerkan. Ada dijual ke? Ya, mereka ni kita akan bawa untuk kita punya exhibition akan datang. Exhibition yang agak besar pada bulan 8 ini, iaitu Merdeka Festival yang akan diadakan di Diamond USJ Mall ya, di Subang Jaya. So kita akan mengumpulkan seramai mungkin seluruh kanak-kanak yang berminat untuk menyertai program. Kita akan ada buat workshop macam batik on art, kita akan buat workshop untuk mereka ni, terutamanya cara mengenal warna, bancuhan warna dan sebagainya.
Baik, itu Aisyah, kalau kita nak tanya sikit kepada cikgu untuk anak-anak autisma ini, mereka juga nampaknya kalau tengok adik ni, dia dah siap dah buat puzzle ni. Dia. Dan juga dari segi teknik warna untuk anak-anak autisma ni, macam mana cikgu? Dia memang minat puzzle. Dia minat puzzle. Dia minat puzzle. Mm-hmm. Tapi color dia tak minat. Fata tu memang minat color. Mm-hmm. Adam tu dia ada juga lah minat color. Ada juga dia minat color dengan puzzle lah. Mm-hmm. Dia ikut dia macam dia orang. Kalau Dani ni suka puzzle je. Kalau color je dia macam mengamuk. So dia dua orang tu okey lagi. Kalau kita suruh color tu dia orang boleh color lah. Dani ni suka main puzzle. Yang paling suka tu flashcard lah dia. Kalau kita letak flashcard depan dia. Nanti kalau kita tanya tu, Dani, what's this? Nanti dia jawab lah apa benda ni. Macam kalau kita letak huruf, kita letak flashcard dengan tu. Macam biasanya dia akan carilah. Okay, Dani, read. Dia tak baca. Dia tengok je pizza terus. Dia macam ada budak yang kena baca. Dia terus je pizza macam ni. Ni boleh kita consider sebagai terapi rawatan juga untuk mereka berwarna ni semua. Terapi. Itu apa efek kesannya kepada anak-anak autisma ni? Untuk mungkin membantu mereka adalah ada kita bantu dia orang terapi tu kira kita buat hand terapi dengan dia orang color tu kira terapi jugalah kira ada juga pergerakan dia ada yang budak yang tak boleh gerak langsung tu kita kena pegang dia orang kita ajar dia orang yang ni kira dia orang boleh buat dengan kira dah dia punya hand terapi lah kira sebab kalau kita tengok perbezaan antara dua adik ini Zira yang ni dia boleh dia boleh mewarna dalam mengikut kepada dia boleh mewarna mengikut dalam kolom ataupun dalam ni berbeza dengan adik comel ni tengok saya tengok tu adik ni dia mewarna ke ni dia mengikut kata ni. Hati macam tu okey kala tapi ada nilai yang tertentu mungkin ada dia yang faham apa yang nak diterjemahkan dengan lukisan tu tapi anak-anak autisme ni memang mereka ni tidak boleh dipaksa kalau sesuatu yang tidak boleh dipaksa tidak nanti akan jadi pemberontakan di situ kan jadi kita perlu memahami diri mereka Cik Kapisa sendiri ada pengalaman menghandle apa ni memberi seni lukis ilmu seni lukis kepada anak-anak autisma ini? Pernah juga untuk dalam interaktif seni kita ada mendengarkan bakat-bakat macam dia orang ni lah yang luar pun yang guest yang nak datang untuk join sekali kita pun ada juga dalam punya program dalam art market. Itu saja. Okey, Zira kita jangan lupakan seorang lagi adik ni kat sini. Kasih. Dia sangat teliti dan gigih. Adik Kasih. Adik Kasih. Boleh saya pinjam mikrofon cikgu? Kasih, kita nak tengok kat kamera Kasih tengah lukis apa ni Kasih? Lukis rumah. Oh, lukis rumah. Dah berapa lama Kasih melukis ni? Memang minat daripada kecil. Belajar macam mana cikgu ajar ada apa je yang cikgu ajar mungkin daripada segi color, warna semua tu? Mak ajar melukis rumah. Oh, lukis rumah. Lukis rumah je cikgu ajar. Cikgu tak ajar lukis lain. Ajar. Awak suka lukis apa? Memang suka pemandangan alam sekitar rumah-rumah macam ni. Heeh. Okey, lepas ni dah siap sedia ke nak pergi pameran ke pertandingan cikgu? Pameran. Pameran bulan 8 ni? Dah. Yang ke Melbourne tadi saya difahamkan, Kasih ke? Melbourne bulan 10 atau 11. Oh, wow. So, lukisan apa nanti awak rancang nak melukis? Lukisan rumah yang besar juga. Lukisan rumah yang besar juga? Oh, ini memang minat rumah ni eh. Okay, kita nak tengok sana muka awak. Orang ramai nak tengok muka awak tu. Ini dia Kasih. Berapa usia dia? Kasih 12 tahun. 12 tahun. Dah jenam? Dah jenam. UPSR UPSR? Mungkin juga akademik kita jangan tinggalkan. Okey, Kasih. Tengok pada hasilnya memang berbakat sungguh ya. Cikgu, apa lagi yang dirancang untuk sama-sama kita membangunkan minat dan juga bakat yang ada dalam diri anak-anak, terutamanya untuk ibu bapa yang mungkin pada waktu sekarang ni banyak ibu bapa yang sibuk bekerja sampaikan potensi dan juga bakat yang ada dalam anak-anak mereka tu mereka tak tahu apa benda. Saya rasa kat seni dan craft ini patut ibu bapa terapkan kepada anak-anak kerana seni ni sebenarnya cara hidup cara lifestyle kita sebenarnya dalam apa-apa pun yang kita nak buat kita kena ada seni kita kena ada cara
teknik dan sebagainya. Tetapi sekarang ni ramai yang telah melupakan dan kesedaran tentang seni itu dah makin agak berkurangan, tidak setinggi di Europe ataupun di US. Jadi itulah tujuan saya adalah untuk menaikkan martabat seni supaya seni ini digemari, disukai dan dijadikan hobi ataupun passion. Jadi kanak-kanak ni dia perlukan perhatian. Kalau kita hilang fokus pada dia, dan mulalah dia akan mencari perkara-perkara yang tidak berapa sihat. So kalau biarlah dia melukis di rumah, menconteng, daripada dia melakukan benda-benda yang kita dalam seni itu membina akhlak juga lah. Akhlak yang saya jadi masa tak membuang kan, macam tu ada je program kan. Jadi satu seni itu saya tak langsung membina akhlak juga. Membina akhlak. Dan juga membina lebih banyak generasi muda yang memiliki kreativiti dalam berkarya, sebab kita tahu Malaysia juga banyak subjek-subjek yang boleh kita menjadikan inspirasi untuk kita menghasilkan seni-seni. Nilai seni ni memang cukup tinggi seni. Tak boleh orang-orang sembarangan, walaupun Zira penyanyi pada Bukis, tak kan? Oh tidak. Seni yang lain. Tapi pastinya market Malaysia nak cuba ketengahkan insya-Allah. Tapi di sebalik kekuatan adik-adik ini, Aisyah dan juga Kasih, pastinya ibunya sendirilah yang paling dekat dengan mereka, yang tahu sebenarnya sejauh mana bakat yang ada dalam diri anak itu sendiri. Puan Amy dan juga Puan Ellie, sejauh mana anda melihat bakat yang ada, potensi yang dalam diri anak-anak kalian ini sehingga mereka boleh kita angkat bakat mereka ini sehingga boleh menjadi bertanding dalam pameran juga di Art Market Malaysia. Puan Amy? Untuk Aisyah ni memang kebetulan dia belajar melalui observation. Okay. Dia perhatikan saya melukis. Jadi pada usia dia 10 bulan, dia dah boleh melukis. Okay. Masa dia dapat pegang berus dengan pen tu, dia dah boleh melukis atas kanvas. Dia boleh melukis atas iPad. So saya dekat situ saya tengok dia ada minat, dia rajin bertanya. Jadi saya pun bila adanya peneraju Art Market Malaysia, saya minta Art Market lah. Untuk mengasah lagi bakatnya. Tambah lagi Puan Amy sendiri pun memang seorang pelukis kan. Macam Puan Amy sendiri, bakat yang ada pada Kasih ini bagaimana? Sama lah macam Puan Amy. Memang dari kecil lagi sebab dia memang dah biasa dengan saya juga pelukis. Dia memang biasa tengok pada dia melukis. So dari kecil memang saya, anak-anak saya akan bagi peluang, tak pernah bagi apa sekat, tak pernah sekat dalam punya minat. So dari kecil kita nampak dia explore bahai, dia punya bakat slowly progress lah. Bakat itu dia warisi sebenarnya kan. Tapi dari segi akademik tetap seiring juga, mungkin ada mungkin tidak melihat kepada fokus kepada subjek pendidikan seni saja. Kita sebab Aisyah ni masih muda, baru 5 tahun kan, sementara ni kita tengok dia berbakat dalam seni. Tapi kalau apa pun yang diminat besok, kita akan bagi sokongan 100% lah. Puan Elis ni mungkin bagaimana melihat masa depan Kasih, mungkin akan datang, mungkin nak menjadikan dia sebagai seorang pelukis atau sohor yang berjaya sebagai satu punca pendapatan juga di masa akan datang. Macam pada saya, saya memang tak sekat anak. Dia up to them lah, macam dia nak pilih macam, tapi yang dia orang mesti pilih prioriti dia orang lah. Okey, pelajaran-pelajaran, hobi-hobi, lepas tu mana yang dia orang boleh pergi, kita nampak dia orang punya mana kelebihan dia orang, kita support. Hanya. Okey, itu dia Andy. Sebab adik-adik kita ni dah siap melukis, nak tunjuk nak kita. Nak tengok sikit. Kita tunjuk kat kamera, tunjuk kat kawan-kawan. Oh lah, cantiknya. Ni awak lukis apa? Awak warna apa? Awak. Ni apa ni? Bunga matahari. Bunga? Bunga matahari. Bunga matahari. Awak? Yang tu? Umi. Saya? Oce. Kereta. Kereta. Ini pipi ke pau? Nak orang tadi. Baik. Comel-comel. Ini bakat-bakat yang sangat memujakan juga menginspirasikan kepada anda yang mungkin memiliki juga anak-anak autisma. Jangan sekat bakat mereka, terus gilap, kenal pasti. Singgahlah mereka menjadi seseorang satu hari. Jangan melihat mereka ni ada kelemahan. Walaupun kekurangan mereka itu tidak menghalang untuk mereka berjaya sama seperti anak-anak normal yang lain. Okey, terima kasih kita ucapkan. Selamat pagi, Malaysia.